صراط الذين أنعمت عليهم عليهم علي لام لين لمبوت يا لمبوت عليهم جangan عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغ جangan غ salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf. Apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan, sedikit melebar ke kanan. Ad, coba. Ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad, ad, salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca al-fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah, mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Be, tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. 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 Alai lam lin, lembut. Ya, lembut. Alaihim. Jangan alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil gha, jangan gho. Gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf. Apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. غير المغضوب عليهم ولا عليهم rapat baru waw. عليهم ولا الضالين. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan, sedikit melebar ke kanan. Ad, coba. Ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad, ad, salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca al-fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Ad. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah,
mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah, mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم علي لام لين لمبوت يا لمبوت عليهم جangan عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غيرل غ جangan غ salah, tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. غيرل مغضوب عليهم ولا عليهم rapat baru waw. عليهم ولا الضالين jangan غير المغضوب itu dal du du da tapi saya mau da غير المغضوب gimana ucapkan da samping lidah ke kanan sedikit melebar ke kanan ad juba ad jangan ujung lidah ke kanan ad ad salah itu pas lagi makan itu boleh tapi baca al-fatihah tidak boleh bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan tapi sampingnya ad saya kasih insyaallah cara sederhana bisa anda latihan posisikan lidah di bawah ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah mendorong gigi bawah sudah letakkan lidahnya di bawah lidah di bawah mendorong gigi gigi bawah tapi tidak mendorong tapi seolah-olah lagi mendorong kemudian baru ucapkan dad cuba lidah saya ad nah kan terasa tapi jangan dorong kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah jadinya begini nanti ad karena terlalu maksa akhirnya lidahnya kelipat terlipat saya tidak mau terlipat tetap dia lurus seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah tidak keluar ad baik صراط الذين أنعمت عليهم عليهم علي لام لين لمبوت يا لمبوت عليهم jangan عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غيرل غ jangan غ غ salah tidak ada hubungan sama bibir ingat enggak boleh gerakan bibir kapan empat huruf apa ba waw mim fa selain itu tidak boleh غيرل مغضوب عليهم ولا عليهم rapat baru waw عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين
jangan ghairil maghdubi, itu dal, du da, tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan, ad, coba ad, jangan ujung lidah ke kanan, ad, ad. Salah, itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah. Lidah di bawah mendorong gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat. Terlipat, saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lam lin, lembut. Ya, lembut. Alaihim, jangan alaihim. Alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha, jangan gho. Gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du da, tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan, ad, coba ad, jangan ujung lidah ke kanan, ad, ad. Salah, itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah. Lidah di bawah mendorong gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat. Terlipat, saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lam lin, lembut. Ya, lembut. Alaihim, jangan alaihim. Alaihim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير الغ جنان غو غو salah, tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw, alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad, coba ad. Jangan ujung lidah ke kanan. Av, av. Salah, itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. B, tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Alaih, lam, lin, lembut. Ya, lembut. Alaihim. Jangan alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil gha, jangan gho. Gho salah, tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw, alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da, ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad. Coba ad. Jangan ujung lidah ke kanan. Av, av. Salah, itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Ad. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa.
Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim, alai lam lin lembut, ya lembut. Alaihim, jangan alaihim, alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil gha, jangan gho, gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf. Apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da. Ghairil maghdubi, gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad, coba. Ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad, ad, salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Ad. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah, mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah, tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Ad. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم علي لام لين لمبوت يا لمبوت عليهم jangan عليهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil gha, jangan gho, gho salah. Tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf. Apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal, du, du, da. Tapi saya mau da. Ghairil maghdubi, gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan sedikit, melebar ke kanan. Ad, coba. Ad, jangan ujung lidah ke kanan. Ad,
Allah, salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Alai lam lin lembut, ya lembut. Alaihim, jangan alaihim. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil gha, jangan gho. Gho salah, tidak ada hubungan sama bibir. Ingat enggak? Boleh gerakan bibir kapan? Empat huruf. Apa? Ba, waw, mim, fa. Selain itu tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim, rapat baru waw. Alaihim walad dhalin. Jangan ghairil maghdubi, itu dal. Du, du, da. Tapi saya mau da. Ghairil maghdubi. Gimana ucapkan da? Samping lidah ke kanan, sedikit melebar ke kanan. Ad. Cuba. Ad. Jangan ujung lidah ke kanan. Av. Av. Salah. Itu pas lagi makan. Itu boleh, tapi baca Al-Fatihah tidak boleh. Bukan ujung lidah yang depan digeser ke kanan, tapi sampingnya. Allah. Saya kasih insyaAllah cara sederhana, bisa anda latihan. Posisikan lidah di bawah, ujung lidah depan seolah-olah mendorong gigi bawah. Mendorong gigi bawah. Sudah letakkan lidahnya di bawah, lidah di bawah mendorong gigi, gigi bawah. Tapi tidak mendorong, tapi seolah-olah lagi mendorong. Kemudian baru ucapkan dad. Cuba lidah saya. Ad. Nah, kan terasa. Tapi jangan dorong. Kalau anda dorong lidahnya ke gigi bawah, jadinya begini nanti. Ad. Karena terlalu maksa, akhirnya lidahnya kelipat, terlipat. Saya tidak mau terlipat, tetap dia lurus, seolah-olah hanya ditahan oleh gigi bawah, tidak keluar. Allah.